kalau udah ngincer lo, Nak. Jawabannya? Kalau gue pikirin dulu, boleh gak? Mau dipikirin? Berapa lama? Nanti malam gue jawab ya. Nanti malam ya? Apa lo keberatan? Enggak. Gue keberatan. Apa-apa kok. Nanti malam juga masih gue tunggu. Emang harus sabar nih. Iya nih. Pesan makanan gak? Mau pemanasan dulu apa nih kita? Pesan roti buaya. Lega rasanya bisa ngungkapin perasaan suka gue sama Asna yang udah dipendam berbulan-bulan. Ya meskipun gue mesti deg-degan untuk nunggu jawabannya nanti malam. Gimana nanti kalau gue ditolak? Waduh, copot-copot nih jantung. Kok perasaan gue malah jadi gak enak ya? Gue mesti jawab apa sama si Iqbal? Kalau gue terima, gimana? Kalau gue gak terima, gimana? Ah, kacau. Mbak Asna, kok belum pulang, Mbak? Iya, kenapa belum pulang sih? Kenapa? Hah? Iqbal nembak saya. Hah? Wow. Dek, udah biasa aja. Terus. Diterima kan? Belum. Maksudnya belum mau? Belum, gue belum jawab. Ini sekarang nih dia lagi nungguin di kantin. Mami ini gue janji jawab dia. Seru banget. Terus Mbak Asna mau jawabnya terima aja atau nolak aja? Gimana sih lu deh, yang bener dong. Jangan suruh nolak. Iya, orang ada coba yang liat reaksinya Mas Iqbal doang. Pasti kan lucu, Mbak. Gue mesti siap-siap dengan segala kemungkinan. Akhirnya datang juga Asna. Hai Asna. Hai. Silakan. Ini udah pesenin minum. Kalau mau makan, mau? Enggak usah. Enggak apa-apa. Kok langsung aja ya? Oh, mau langsung aja. Ya, boleh. Siap. Insya Allah. Oke. Gue mau bilang... Nak, duduk. Ah iya. Aku nggak ganggu kan? Nggak ganggu. Mau pesan minum? Mau. Jang. Mbak Sarah mau pesan. Sama kayak Mbak Esna, satu lagi ya. Dari mana? Tadi abis jalan-jalan aja, Mbak. Oh. Tapi benar nggak sih, Mbak, kalau Mas Iqbal itu nembak Mbak Esna? Maaf ya, Mbak Sarah ya. Itu udah wilayah pribadi saya. Ya, Mbak Sarah gak berhak untuk tahu itu. Jadi, ya Mbak ngerti kan? Oke. Okay. Ah, Mbak Asna nih, drama. Banyakan mikir. Kayak drama Korea ya? Iya, lama berseri-seri. Hai. Boleh dong kasih jawabannya. Jawabannya